Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lapor Anggur. Sudah lama ya, saya tidak upload video. Sudah mungkin ada sekitar 1 bulan ya, teman-teman. 1 bulan saya tidak update perkembangan anggur saya, dikarenakan saya sebulan yang lalu itu ada urusan ya, teman-teman. Jadi selama urusan itu, kebun saya ini, tanaman anggur saya ini saya tinggal ya, teman-teman. Saya tinggal, tidak dilakukan perawatan, pemupukan gitu. Jadi hanya saja disiram seperti biasa ya, teman-teman. Tanpa adanya pemupukan selama 1 bulan lebih ya. Kebetulan memang saudara saya ada yang bertugas untuk membantu saya menyiram tanaman saya ya, teman-teman. Jadi ya seperti inilah kondisinya ya, teman-teman. Ada beberapa yang memang tanamannya itu ya banyak yang kurang subur karena tidak kita pupuk ya. Dan kondisinya juga saya tinggal itu kemarin lagi buahnya, buah-buah lebatnya dan sangat-sangat banyak ya bunga. Bisa teman-teman lihat seperti video yang sudah saya upload kemarin itu aplikasi GA3 ya, teman-teman. Fase 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu saya tidak ada melakukan pemupukan. Jadi selama fase bunga pembuahan itu sampai saat ini seperti ini berinya, itu tidak saya lakukan pemupukan ya, teman-teman, karena 1 bulan lebih itu saya tinggal. Nah, kebetulan teman-teman juga ada yang request update anggur jenis NN06 yang kemarin saya pangkas ya di video ini. Nah, itu bukannya saya tidak mau upload ya, teman-teman, karena memang saya tidak sempat ya kemarin itu. Jadi mungkin teman-teman berpikiran apakah yang atau penasaran ya, apakah saya pangkas kemarin anggur NN06 atau Portuguese Dream ini hasilnya zonk atau seperti apa, kan gitu. Jadi inilah baru saya sempatkan buatkan videonya ya, teman-teman. Buatkan videonya, jadi seperti inilah ya, teman-teman, cluster buah yang kemarin video yang kita upload, yang saya upload itu ya, tentang pemangkasan anggur NN06. Nah, sebelum ke buah, kita masuk dulu nih, kita bahas dulu ya buat yang teman-teman yang baru datang di channel ini dan baru lihat video ini. Mungkin teman-teman belum tahu ya, mulai dari penanaman si anggur NN06 ini. Jadi anggur NN06 ini dulu saya grafting menggunakan rostok Isabella ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini kemarin itu sambung sisip ya, sambung sisip, dan entresnya menggunakan NN06 atau Portuguese Dream. Nah, kemudian umur sekitaran 5 bulan ya kalau nggak salah ya, teman-teman. Bisa teman-teman cek aja video sebelumnya itu. Lalu saya pangkas pembuahan. Sebelum saya lakukan pangkas pembuahan itu juga sudah saya masukkan pemupukan generatif ya. Pemupukan generatif seperti biasa itu ada di deskripsi kalau teman-teman pengen tahu. Pupuk Happy tapi setengah dosis. Setengah dosis itu KNO3 nya itu 10, boron nya itu 12, dan MKP nya itu sekitar 6 gram ya. Jadi dosisnya saya dosis setengah ya, dosis kecil lah teman-teman, karena pohon juga masih muda. Jadi saya melakukan pemupukan itu kalau umur tanamannya di bawah 1 tahun itu setengah dosis ya, teman-teman. Nah, kemarin kalau teman-teman lihat videonya, tersier ini ada beberapa dan hanya beberapa yang saya pangkas ya, teman-teman, karena hanya untuk percobaan, untuk percobaan pembuahan apakah memang anggur NN06 valid ataukah memang dia genjah ya, teman-teman. Dan ternyata semua tersier yang saya pangkas dia menghasilkan buah ya, teman-teman. Walaupun kemarin ada sempat saya melakukan pemangkasan kan itu di 10 matabat ke atas. Jadi yang saya lihat itu batnya potensial, yang batnya besar itu yang saya pilih gitu. Namun ada beberapa kemarin mata tunasnya yang seprut, setelah seprut dia terkena trip, jadi bunganya tidak jadi. Lalu saya potong mundur, saya potong mundur, jadi dia kemudian bat yang di bawahnya ini seprut dan mengeluarkan buah ya, teman-teman. Nah, mengapa? Karena
mengapa ini sudah fluorescent dan ini belum? Nah itu kejadiannya. Jadi Sena ini jadi umurnya lebih muda dibandingkan ini ya. Karena ini kemarin terserang hama trip, jadi saya pangkas pendek. Jadi saya pangkas mundur untuk mendapatkan buah lagi ya teman-teman, seperti ini. Jadi dia yang paling tertua itu ini, yang paling keluar cepat seprutnya gitu. Dan ini juga berinya beberapa yang saya jarangin, yang paling kecil-kecil, karena ini buah pertama, jadi saya tidak melakukan penjarangan ekstrim ya teman-teman. Walaupun seperti ini kecil-kecil, nah ini saya pertahankan. Nah kalau teman-teman lihat ya, apakah anggur NN06 ini valid atau tidak ya teman-teman, ya teman-teman nilai sendiri lah ya. Karena memang saya beli entresnya ini dulu di tempat terpercaya dan beliau juga sudah membuahkan ya anggur jenis NN06 ataupun Portuguese Dream nama aslinya. Jadi waktu saya pangkas itu mengeluarkan, bisa kita hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kecil ya teman-teman. 9. Dan memang tersiernya ini tidak semua saya pangkas. Jadi tersier ini masih dalam satu pohon juga belum saya pangkas ya teman-teman. Karena memang kemarin itu saya melakukan percobaan pembuahan aja dan untuk melihat valid atau tidaknya anggur jenis NN06 ini gitu. Dan saya juga belum tahu rasanya ya teman-teman. Kalau nanti matang nanti akan kita review kembali ya, kita review lagi soal rasa ya teman-teman. Jadi dalam waktu sebulan itu ya, saya tinggal gitu ya teman-teman. Walaupun saya tinggal tanpa ada yang pemupukan, ya alhamdulillah berinya juga masih banyak yang bisa besar ya teman-teman. Bisa dikatakan ini ya lumayan lah ya teman-teman. Enggak banyak yang kecil-kecil, enggak banyak yang kerdil-kerdil. Biasanya kan kalau kurang pemupukan itu berinya banyak yang gugur gitu. Jadi ini alhamdulillah memang tenaga air aja, hanya disiram-siram aja pakai air biasa. Alhamdulillah memang buahnya jadi seperti ini gitu ya teman-teman. Karena kalau teman-teman punya pohon anggur itu dalam kondisi berbuah harus selalu dipantau ya teman-teman, harus selalu dilihat. Dan medianya juga harus sering-sering kita lihat, jangan sampai terlalu basah dan jangan sampai terlalu kering ya teman-teman. Jadi kalau misalkan terlalu kering, buahnya juga banyak yang busuk gitu, banyak yang mati gitu ya. Karena teman-teman kemarin itu request ya, jadi seperti inilah anggur NN06 nya. Kesimpulannya, anggur NN06 ini genja ya teman-teman, genja dia. Kalau dibandingkan dengan Jupiter, ya mungkin masih menangan Jupiter ya teman-teman. Dari soal kegenjahan, dari soal rasa, saya belum bisa kasih pendapat karena saya memang belum pernah merasakan anggur NN06 ini matang sempurna ya teman-teman. Nanti akan kita review kembali, akan kita compare sama anggur Jupiter ya. Jadi mana yang paling enak gitu ya teman-teman. Kalau kata orang-orang sih, ini the next Jupiter, tapi ya itu kan menurut setiap orang kan pendapatnya berbeda-beda, lidahnya juga berbeda-beda ya teman-teman. Ya menurut teman-teman aja lah, karena yang kita hobi anggur ini sesuai selera aja gitu. Dan jangan melihat anggur itu dari jangan melihat anggur itu dari varietasnya atau dari harganya atau dari enaknya. Ya kita lihat sesuai dengan keinginan kita aja gitu. Karena kan ini apalagi jenis NN06 ya, bibitnya juga kemarin itu relatif mahal. Jadi saya inisiatif saya tidak membeli bibit, hanya saja saya membeli entresnya ya teman-teman. Dan saya grafting sendiri gitu. Ada total 4 entres dan yang berhasil tumbuh itu ada 2 entres ya.
Jadi dua entres itu saya tanam, dan ini yang paling tua yang saya tanam dan saya coba pembuahan gitu. Nah kalau teman-teman memang pengen entresnya bisa order ya di Labur Anggur, nanti WA aja ya, nomornya ada di deskripsi juga ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini dulu ya update Anggur NN06. Oh ya, kemarin itu memang niatannya ini untuk lomba ya, lomba yang diadakan oleh Om White Garden. Jadi lomba klaster tercantik, klaster terbesar dan berry terbesar ya. Tapi karena saya tidak sempat untuk mempersiapkan semuanya karena saya tinggal kebunnya selama 1 bulan, jadi mungkin saya tidak bisa mengikuti ya teman-teman. Ya, saya juga tidak update ya mengenai peraturan-peraturannya dan update-nya seperti apa, saya tidak update. Jadi ya udahlah gitu. Ya mungkin belum rezeki saya gitu kan teman-teman. Kalaupun memang saya ikutkan ya mungkin ya tidak termasuk ya teman-teman. Karena memang kurang terawat juga. Jadi bisa teman-teman lihat semuanya ini kondisi kemarin tuh berbuah banyak ya. Tapi saya tinggal ya. Oke, nanti akan saya update lagi beberapa yang memang kemarin itu sempat saya pengen update tapi tidak sempat ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Video kali ini kalau ada pertanyaan ya komen aja di bawah ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.